wabarakatuh. Waalaikumsalam Okey, warahmatullahi ambil waktu daripada wabarakatuh. program ICS ni nak tanya apa soalan akak Mami kan. Okey. Okey, yang pertama, macam mana boleh tergerak hati untuk sertai program Interaktif Cinta Okey, Solat ni? Interaktif Cinta Solat ni Mami dah follow daripada tahun lepas. Mami dah ikut yang pertama tahun lepas di Shalam, Masjid Shalam. Lepas tu yang ini Mami ikuti daripada Facebook Ustaz Iwan. Jadi Mami dapat apa yang Mami dapat tahun lepas tu, Mami nak mendalami lagi apa yang telah daripada Tambah ICS tahun lagi. lepas. Yang kedua nak tanya, apa kesan setelah Mami join program Kesannya Cinta Solat daripada ni? Yang hak tahun lepas tu memang banyak. Contohnya apa yang Ustaz ajar, aku berdiri tu kerana Allah Ta'ala. Ini Allah yang Ta'ala yang gerakkan kita berdiri, kita solat, apa semua tu kan, rokok kita tu, semua-semua tu Allah Ta'ala. Satu lagi kesannya ketika mengambil wuduk. Ustaz katakan baca bahas tangan, basuh muka, maknanya daripada situ banyak sangat mengesan di dalam hati Mami. Okey, yang ketiga, apa matlamat yang Mami nak capai? Matlamat Mami nak capai sebab apa yang Mami dapat tu Mami nak mendalami lagi matlamat Mami. Itu je sebab Mami setik lagi ICS tahun ni. Matlamatnya kalau dapat ICS yang ketiga nanti insya-Allah Mami akan jaga, sebab setiap ICS yang pertama dengan ICS yang kedua tidak sama. Cara penyampaian ustaz apa semua tu dan ilmu yang kita dapat itu tidak sama. Berbeza sangat-sangat. Okey, yang keempat, apa pesanan untuk orang di luar sana? Untuk orang di luar sana, bagi Mami kepada yang belum menyertai ICS tu, sangat-sangatlah berbaloi. Ikutilah, maknanya apa yang kita tak tahu sama kita banyak kita tahu. Bagaimana ustaz kata, bukan menyelesaikan masalah tapi menambahkan lagi masalah. Maksudnya kita akan dapat lagi apa-apanya. Supaya orang di luar tu kalau nak tahu lagi, kalau sebelum dapat ICS ni setiilah NBS contohnya kan. Lepas tu Facebook Ustaz Iwan. Alhamdulillah banyak. Okey, yang soalan terakhir, adakah berbaloi dengan yuran dikenakan untuk program? Yuran yang dikenakan ustaz tu bagi Mami tidak berbaloi sebab terlalu murah bagi Mami untuk mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh ustaz-ustaz dalam ICS ni. Sama dengan tahun lepas, beban tahun dah tahun ni, dan insya-Allah kalau ustaz buat lagi tahun depan, kalau ada masa, kena masa dengan Mami, Mami akan join lagi pada tahun hadapan. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Sama.